doa saat menghadapi masalah berat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami sedang gundah karena kami ditimpa masalah berat. Yang tak kunjung teratasi dan belum memperoleh jalan keluar. Bila saat ini masalah berat menindih kami, semuanya ini atas seizinmu. Kami menyadari Engkau tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami. Engkau tidak akan biarkan kami berjuang sendirian. Kami mohon kepadamu, bantulah kami mengatasi masalah berat ini, agar lekas teratasi dan terselesaikan sesuai dengan kehendakmu. Kami percaya, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan untuk mengatasi masalah berat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga dengan pencobaan dan masalah berat ini, kami turut ambil bagian memangkas beban salib yang Engkau panggul. Dengan menanggung masalah berat yang membebani kami, Engkau telah memperkenankan kami memanggul salib kehidupan. Tuntunlah kami agar tabah menerima cobaan ini. Semoga kami mampu mengatasi masalah berat ini dalam terang Roh Kudus. Semoga Santo Yosef mendoakan kami, Bunda Maria meneguhkan iman kami, dan Yesus memberkati serta mengabulkan doa kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.